lagi nombor kau. WhatsApp. WhatsApp kalau begini. Nah, kalau WhatsApp dengan aku banyak stiker. Ceweknya yang suruh pick up line. Apa meja dia? Selimut ni ringan. Abang berat. Berantem tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Kemarin aku udah buat di tab komunitas untuk teman-teman request. Silakan pokoknya request apa aja. Dan jangan lupa kasih link videonya untuk aku react biar aku gampang gitu carinya. Dan ternyata kemarin banyak juga yang request untuk aku nge-react lagi sepatu reunion. Oke lah, kita nonton bareng-bareng ya. Tanpa berlama-lama. Oke, belum pakai kacamata. Iya, karena biasanya aku kan pakai kacamatanya kalau pas nge-react aja ya. Kalau nggak nge-react ya, aku biasanya nggak pakai kacamata sih. Biar lebih gampang aja bacanya karena ada minus juga gitu kan. Langsung aja kita nonton videonya. Ayah besarkan saya daripada saya tak pandai berkata-kata. Boleh berjalan, boleh berlari. Takkan time ayah dah tak boleh berjalan, saya nak lari tinggalkan ayah. Ya. Saya janji ya. Aku rasa aku mati kat sini. Kalau adik boleh berkorban, apalagi saya yang sulung. Ya. Astagfirullahaladzim, ayahnya diputer-puter. Ayah. Dah. Papa, ingat kan hari ini birthday Bella. Kita nak sampai kat mana ni? Ha? Adakah kita akan pergi ke Four Seasons, makan kedai sushi sedap-sedap? Bella melompat je lah biar Papa sambut. Bella, Papa minta maaf sebab malam ni Papa ada meeting. Ini berjuta-juta punya hal, Bella. Apa? Ya, ini Bella. Semua untuk hidup Bella. Hah? Habis takkan celebrate lah? Tak habis lagi. Ha, nak cakap apa lagi? Bella, ayah rasa macam ni je lah. Bella ambil duit 100 ni, Bella pergilah sendiri. Apa macam ni ya? Sejak arwah mama meninggal 5 tahun lepas. Siapa beritahu tu? Papa selalu busy, selalu tak ada time untuk Bella. Kenapa? Memanglah sejak mak kau meninggal, Papa kena cari yang lain. Itu sebab Papa. Papa pergi dulu sebab dia laju sangat, sangat dia pusing. Kau buat apa? Ha? Kau buat apa? Praktis lah. Benda ni semua kena praktis. Ya. Ha. Eh, orang tak boleh cam ke kita ni penculik tengah-tengah macam ni? Macam mana? Orang tak boleh cam. Ha. Ni. Okey, lek. Tu. Boleh. Culik ah. Ini jangan culik. Jangan culik. Orang miskin. Ini tak ada duit lah. Mana kau tahu dia orang miskin? Kau tengok dia je. Kalau dia kaya dah tentu dia jogging atas treadmill. Apa dia datang sini? Ush. Ush. Uish. Dia memang nak berlakon eh. Uish. 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 Ha? Uish. Ni. Kau iyalah. Ini macam mana kau tahu dia kaya? Ini kalau susah pun aku culik lah. Uish. Betul? Uish betul. Kau pasti? Inilah orangnya. Eh, kenapa ni? Sayang kan? Cantik-cantik gila eh. Apa? Lagi pakai earphone. Ah. Awas diculik. Wah, kau macam takat burung eh. Diam. Diculik beneran dong. Mana aku? Diam. Bukan aku. Salah tangkap. Tangkap orang kayak mau nangkap. Bau kubur baru. Wangi. Kubur baru kan mesti wangi. Berantu lah. Eh, apa tu? Apa tu? Masuk dah dekat apa tu? Diculik. Jangan. Eh? Jangan berlagak! Diculik! Serem banget! Boleh. Jalan! Kau lagi? Tak lama! Jalan! Enggak boleh megang! Jalan! Pegahlah dia! Jalan! Enggak boleh! Kenapa culik aku ni? Iya. Pegang aku lah! Diculik! Senang! Kau ingat senang? Tapi tadi kenapa kau tak pegang dia? Bawa keluar, kau suruh jalan! Hah? Kenapa kau tak pegang dia? Kita memang jahat. Tapi batas kena jaga. Wiss. Nggak boleh pegang. Mas, apa? Hah? Lepaskan aku. Hah? Kau nak apa? Eh, apa ni? Dia culik orang. Cantik-cantik cakap kau aku pula. Tak apa. Sorry. Maintain IU.
apa? Nak apa? Apa kau tanya? Kenalah nak apa? Kau tanya aku nak apa? Kalau aku jawab aku nak engkau, macam mana? Tak nak, tak nak, tak nak. Sorry lah. Dah. Kalau kau nak aku pun nak. Relax, kau relax. Kita nak wang tebusan. Serem. Macam mana kau tahu aku kaya? Aku kaya ke? Kalau susah muka ni lah. Ini kalau susah. Tahu? Eh, bagi nombor bapak kau. Waduh. Bagi nombor bapak kau. Kenapa aku nak bagi nombor bapak kau? Habis kau nak bagi nombor kau? WhatsApp? Kalau begini. Kalau WhatsApp dengan aku, aku banyak stiker. Aku banyak stiker. Ayo, bagilah stikernya. Aku tak nak berlaku kasar. Waduh, pick up line dong. Gemes. Mana ada pick up line? Tak ada. Tengah marah. Ingat. Tak jadi. Hati ni untuk Cikgu Eja. Pokok dia. Cik. Siapa Cik? Oh, belum. Belum nyambung, belum. Yang call tu segmen lain. Oh, belum. Belum. Yang ni ambil nombor. Yang ni ambil nombor. Okey, bang. Abang. Abang tahu tak beza abang dengan selimut ni? Hah? Apa bedanya? Malah ceweknya yang suruh pick up line. Apa beza dia? Selimut ni ringan. Abang berat. Kau boleh pick up line? Tersepit. Kau boleh pick up line apa? Ini? Kau jangan sampai... Dia buat apa ni? Aku dah tahu. Nombor telefon ayah dia. Telefon ayah dia. Baru tahu. Papa. Papa. Panggil tak nak kalah. Panggil ayah je lah. Papa. Macam gitu panggil apa je, tak payah papa. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sikit cakap boleh tak? Boleh. Tengah cakap. Awak tanya cepat sikit. Saya jawab cepat. Berapa nak? 100. Berapa? 100 ribu. Cakaplah berapa nak? 110 ribu. RM100,000 Markup sikit. RM110,000 kecil. Kenapa tak minta RM1,000,000? Anak saya tu nilai tinggi. Oh, belagak. Kau cakap dengan bapak kau sekarang? Papa, tolong Bella. 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 Jangan apa-apakan anak saya. Kalau nak apa-apakan, apa-apakan saya. Sorry lah. Sekarang aku tengah pegang tangan dia. Aku pun tak pernah pegang. Kau ingat aku berani sangat ke? Ha? Kau ingat aku berani sangat ke? Aku nak duit je lah. Bergerak. Duduk sini. Hey. Duduk sini. Kau jangan nampak dia nangis. Biar dia nangis, duduk sini. You memang tak ada kawan dengan siapa-siapa ke? Dia putar kau apa ni? Tolong apa ni? Kamu sihat ke? Itulah kadang-kadang rasa pening-pening kepala sikit. Kalau temannya. Pening kepala tu prostat melintang. Temannya ni ayahnya. Prostat tu yang kalau kita ambil kertas lepas tu ada mesin dia kita apa tu dia keluar saliran tu kan. Itu kotostat. Saya ni miskin tapi tak bodoh. Sekarang ni kau nak lepaskan dia kau cakap. Apa yang kau nak buatkan kesian kat dia? Dia rindu dengan bapak dia. Habis kalau kau lepaskan dia, macam mana pula dengan aku? Apa masalah kau? Nanti aku rindu. Punchline-nya di situ. Boleh mainkan, tapi saya jangan . Love ni. Dia nak game kau lah, bang. Tak! Dia nak game kau. Daripada mata dia aku tahu. Aku tengok mata dia aku tahu dia suka aku. Awak yang tipu abang saya. Kau belah. Ha? Ada? Aku. Kau belah. Gaduh. Apa? Kena gaduh. Kalau bapa tak pandai ajar kau. Gaduh. Biar abang kau ajar. Lai. Kau jadi berantem sih dia orang. Jangan gaduh. Karena ini beda tadi. Yang satu minta lepasin, satu belum. Jadi berantem tuh.
jadi berantem. Karena udah beda pendapat jadi berantem. Kenapa? Kau selamatkan aku jatuh saja. Tolong cik. Ayah kami ada. Ayah saya ada penyakit. Cancel. Ya, ketangkep deh. Ayah sakit cancel. Cancel. Ha? Cancel. Tak. Tolong cik. Sekarang ayah siapa sebenarnya? Dia sekarang kentut darah, kentut darah. Apa ya Allah, kentut darah itu tadi ya teman-teman ya, sesuai dari requestnya teman-teman semua di tab komunitas Kak Reaction sepatu reunion lagi dong. Oke, udah kita react bareng-bareng. Misalkan nanti ada request lagi, tulis aja di sana enggak apa-apa. Jadi nanti perharinya akan aku lihat, aku baca, insya Allah nanti akan aku buatkan satu persatu tentunya. Oke, teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, next time, bye. Baby, baby.